Ya, halo guys, teman-teman, kita balik lagi di Tora TV dan kita masih ada di makam tokoh pahlawan bangsa ya. Di makam tokoh pahlawan bangsa. Jadi kita akan ke sana, ke depan sana kita akan melihat kondisi makamnya. Beliau adalah penjahit sangkakala merah putih. Waduh, jadi teman-teman mungkin baru tahu ya siapa penjahit bendera merah putih kita adalah di sana, dan disinilah beliau dimakamkan, gitu ya. Jadi memang di sini banyak sekali makam-makam pahlawan-pahlawan, banyak sekali tokoh-tokoh bangsa negara Indonesia yang ada di makam ini. Dan makam ini juga memang sudah termasuk makam pahlawan juga ya. Makam pahlawan meskipun beda dengan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan juga di makam banyak juga yang sering berziarah teman-teman di tempat ini. Nah, ini tempatnya ya, yang ada pendopo. Yang ada pendopo. Pendopo ini di bawah pohon rindang. Wow, memang tempatnya sejuk ya, sejuk sekali. Dan kalau kita lihat, inilah makamnya beliau. Jahit bendera pusaka merah putih. Aduh, tapi ini kenapa ya? Berkarat ini. Harus dibetulin ini sebenarnya ya. Penjahit bendera pusaka merah putih. Nah, inilah kondisinya makam beliau. Ini teman-teman ya, ini kondisi makamnya Ibu Fatmawati Soekarno. Yang ada bendera merah putihnya ini ya. Dan di sampingnya juga ada Ibu Rahmawati Soekarno Putri, pas di sampingnya ya, gitu ya, ada di sampingnya di sini. Ini Bapak Ibu yang berziarah? Hah? Enggak? Oh, apa jangan dikotorin ya? Ya, ini makam pahlawan ini, jangan dikotor-kotorin, nanti buang di tempat sampah itunya. Iya, jangan dikotorin. Tahu kan ini pahlawan? Hah? Sembarangan aja di sini. Jadi teman-teman ini ya, di sampingnya Ibu Rahmawati Soekarno Putri, dan ini Ibu Fatmawati Soekarnonya ya. Oke. Dan inilah kondisi makamnya, kondisi pahlawan kita ya, makamnya ini ya. Dan ini juga di sini ada Khadijah Hasanuddin ya, binti Abdul Ghafur. Ini saya kurang tahu ini siapa di sini. Dan ini ada beberapa, ini Basyaruddin ya, ini Fatmawati, ini Ibu Rahmawati, ini siapa ini? Taufan Soekarno Putra ya. Ini Citra Sukolo Sentoso. Nah, jadi satu pendopo ini adalah dari pahlawan-pahlawan kita ya, yang ada satu pendopo ini. Jadi kalau kita bisa lihat, ada makamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi apa, pendoponya ini juga bagus banget ya. Memang dengan ukir-ukiran yang luar biasa. Ini kayaknya sepertinya kayu jati sini ya. Oke. Dan ini
sini sangat-sangat tenang sekali dan sangat-sangat adem sekali. Ya, oke teman-teman, inilah kondisi dan situasi dari makam Hajah Fatmawati, seorang yang menjahit bendera pusaka merah putih. Gitu ya, ada di sini. Ya teman-teman ya. Ini kayunya, kayu jati ini kayaknya ya. Ini keras banget dengan ukiran ya yang bagus. Kalau kita lihat dari luar memang ini ya, asri banget ya. Ini suatu pendopo dan di atasnya itu ada pohon ya. Pohon yang sangat asri sekali di sini ya. Luar biasa. Oke. Jadi teman-teman, inilah apa sejarah merah putih kita ya. Sejarah bendera merah putih kita yang dijahit oleh Fatmawati, dan inilah makamnya beliau, dan inilah kondisi makamnya beliau yang saat ini ya, dan sudah dibagusin ya, dan bagus banget ya, dan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan menjadi sejarah untuk negara Republik Indonesia kita. Fatmawati Soekarno. Oke, teman-teman, kita akan ke tempat yang lainnya juga ya. Kita akan melihat kondisi dan situasi dan makam-makam beliau ya. Ke Pak Soeharto juga seperti apa, ke Bung Karno juga seperti apa. Nanti kita akan keliling ya untuk melihat dan untuk kita kembali mengenang sejarah-sejarah dari para pahlawan-pahlawan ini ya. Oke teman-teman, thank you udah nonton Turai TV. Jangan lupa like and subscribe, dan kita akan terus keliling, kita akan terus melihat sejarah-sejarah yang ada di Indonesia ini, bahkan yang kita tidak tahu pun kita akan terus membongkar sejarah yang ada di Indonesia ini. Oke guys, thank you udah nonton Turai TV. Jangan lupa like and subscribe ya. Yuk.